Hey, what's up guys, welcome back with me Deters YT. Di video kali ini gua akan mereview Growtopia private server terbaru lagi dan terupdate lagi. Di sini beberapa source-nya itu agak beda ya, lebih beda dari sebelumnya cuy. Jadi di server ini itu adalah nama Growtopia private servernya adalah Growstoria. Nih ya, kita lihat Growstory, nama Growtopia private servernya. Dan server ini dimiliki oleh ownernya si Arya kalau nggak salah namanya. Nama pemilik dari Growtopia private server Growstory adalah Arya ya. Nih gua tulis ya, Arya. Arya. Aryanya itu pemilik dari Growtopia private server Growstory ya, cuy. Oke. Dan di sini gua akan mereview Growtopia private server Gua akan mereview Growtopia private server Growstory. Tapi sebelum itu, gua akan memberitahu ke kalian dulu bagaimana cara bikin akun di Growtopia private server Growstory. Dan sebelumnya lagi, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara masuk ke Growtopia private server kalian bisa cek aja video gua. Linknya ada di deskripsi video ini. Tutorial lengkap cara masuk ke Growtopia private server di Windows kiri komputer atau laptop ataupun di Android kiri handphone atau smartphone. Oke? Pokoknya semuanya ada di deskripsi video ini. Kalian baca yang benar ya, cuy. Karena gua udah susah payah bikin video ya. Tapi di deskripsi juga ada. Kalian baca aja pokoknya deskripsinya. Ingat, jangan lupa dibaca, oke? Okay? Dan di sini kita akan bikin akun dulu. Dan di sini I have Grow ID, jangan dicentang dulu kalau kalian belum punya akun. Dan kalian pencet bacaan connect, oke? Okay? Kan, dan di sini ada otomatis updating items. Pertama kalian masuk ke Growstory. Updating itemsnya itu kalian tunggu aja sampai selesai ya, cuy. Butuh proses, tergantung kecepatan internet kalian juga ya. Oke, okay, kita tunggu aja di sini. Oh ya. Sebelumnya Growstory ini pernah gua review ya di YouTube gua. Growstory pernah gua review dan dulu itu search-nya beda banget. Oke, okay, beda banget dan sekarang ini udah baru lagi cuy. Udah baru lagi, lebih kinclong lagi, lebih mantul lagi ya. Ini kita langsung review aja nih. Tapi cara bikinnya akunnya bentar-bentar. Wait. Welcome to Growstory. Oke. Okay. Cara bikin akunnya adalah kalian pencet menu paling pojok kanan atas dan kalian pencet bacaan Get Grow ID, it's free. Oke. Okay. Di sini kalian tulis Grow ID kalian, nama kalian sesuka hati kalian, bebas. Bagi kalian yang pengen pakai akun ini, silakan aja, gua nggak ngelarang kok. Dan passwordnya itu bebas juga, terserah kalian. Bagi kalian pengen pakai akun ini, silakan. Passwordnya Team Deaters juga. Password verify itu samain kayak passwordnya yang kalian isi tadi, oke? Okay? Dan di sini email. Email gue saranin pakai email tumbal, email kedua ataupun email ngasal. Kalau email inti sih boleh aja, tapi resikonya tanggung kalian sendiri ya. Kalau misalnya kenapa-napa gitu ya. Dan di sini gue pakai email ngasal aja karena buat review doang. Tapi terakhirnya jangan lupa ditambahin @gmail.com, oke? Okay? Dan jika semuanya sudah diisi dengan benar, kalian pencet paling bawah bacaan Get My Hero ID. Otomatis akun kalian berhasil dibuat. Ada tulisan seperti ini ya. Tandanya akun kalian berhasil dibuat dan kalian pencet continue. Dan otomatis kalian akan berhasil bikin akun kalian di Growtopia private server Growstory. Dan silahkan bermain. Oke, dan sekarang gua akan mereview fitur-fitur apa aja yang work di Growtopia private server Growstory. Sebelumnya gua akan login dulu ke akun asli gua di Growtopia private server Growstory. Let's go. Anjay. Oke guys, so gue berhasil masuk pakai akun asli gue di Growtopia private server Growstory. Dan sekarang gue akan mereview fitur-fitur menarik apa aja yang work dan bekerja di server ini ya. Kita mulai dari bawah. Wait. Bentar, wingsnya gue jangan pakai dulu. Ini soalnya agak ganggu. Mantap cuy. Dari bawah ya. Welcome to Growstory. Yoi.
Server ini dibikin oleh Arya. Nih ya, Arya itu pemilik dari Growtopia Private Server Growstory. Bukan gua pemiliknya, gua cuman ngepromosiin doang ya. Dan yang player di sini otomatis mendapatkan 10.000 gems dan 30 diamond lock. Oh ya, tadi gua lupa cek ya di backpacknya yang tim jeter siapa aja tuh. Tuh, yang player mendapatkan otomatis 10.000 gems dan 30 diamond lock, cuy, mantap. Dan di sini ada door, force phase itu door ya, termasuk door. Door itu warp, fungsinya sama kayak di rel Growtopia original server. Dan di sini Rayman 3 var, kita coba Rayman. Oh ya cuy, satu lagi, bentar-bentar. 4.8.200. Ya cuy, jadi di sini ya, di server ini itu, kalau nggak salah nggak ada Finn. Nggak ada Finn, nggak ada Bui juga. Terus gimana cara dapetin itemnya? Cara dapetin itemnya gue kurang tahu ya. Kalian bisa tanya langsung aja ke pemilik Growtopia Private Server Growstory ya. Karena ini servernya ini masih baru, masih kinclong, masih mantul ya. Oke, lumayan banyak fitur. Kayaknya harus dari store sih. Store sistemnya aja tuh guys, beda banget guys. Store sistemnya itu ada banyak banget item menariknya ya. Hampir sama kayak di Real GT, cuman ini agak beda custom store-nya. Tuh, ada Organic Engine, Manipulator, Tesseract, Rayman Fist, Hazard Wings juga ada cuy, mantap. Ini custom ya, custom item, custom shop. Sama kayak di Real GT lah. Cara nge-fin itemnya gua nggak tahu ya. Kalian bisa tanya aja langsung ke pemilik dari Growtopia Private Server Growstory, pemiliknya si Arya. Pokoknya kalian tanya aja ke ownernya kalau kalian misalnya ada yang nggak tahu gitu ya. Rayman Fist di sini 3 var, oke kita coba dulu. Let me check, salah. Check this dude. Yoi. Kita coba apakah 3 var? Tapi kita coba dulu 4 var, bisa nggak ya? 1, 2, 3. Wow. Wow. Lanjut, lanjut. Wow, terus, terus. Rayman Fist 3-4 var ya. Di Growtopia Private Server Growstory. Sama kayak di Real GT lah ya. Dan next. Ini store work like Real GT. Oh, itu udah gue review ya, udah gue review tadi store nih ya. Store sama kayak di Real GT, cuman tambahannya di sini ada custom itemnya ya. Custom shop maksudnya, custom store tuh. Ini custom store, store bikinan sendiri dari Growstory, oke? Okay? Dan sisanya ini shop kayak di Real GT. Tuh, lumayan ada banyak. Dan next. Digger's Pet 1 hit, kita coba review. Digger's Pet 2.900. Asyihahap. Digger's Pet 1 hit ke semua blok kah? Kita coba lagi ke sini. Ini gue pakai item random ya. Sini. Kok gak bisa? Ini blok apa anda? Oh ini bukan blok kali ya? Bentar, coba gua pakai yang lain. Di dan 78. Space dirt anjay. Biarin lah ya. Oke ini aja. Kita coba review di Digger's Pet apakah 1 hit ke semua blok. Dan 1, 2, 3. Anjas. Wih. Wih. Di Digger's Pet 1 hit ke semua blok cuy. Fungsinya sama, beda ya. Ya beda sedikit. Kalau di Digger's Pet di Real GT kan fungsinya 1 hit cuman ke blok dirt doang. Kalau di Growstory 1 hit ke semua blok diggernya, mantap. Dan next, Royal Oak. Royal Lock can silence, can rainbow juga. Ini Royal Lock fungsinya sama kayak di Real GT. Oke,
Oke, coba kita lock dulu ya. Kita ganti sama lock kita. Kan ini locknya itu di ownernya sama si Gary. Kita minjem dulu wordnya. Oh iya, kenapa nggak pakai digger aja ya? Eh, nggak bisa. Apa nih? Take all untradable. Oh, ada untradable word. Eh, ada untradable. Ah, untradable block. Untrad. Apa dah ini? Ada untradable block apa sih? Oh, legendary wizard kali ya? Bisa nggak sih? Nah, baru bisa. Gitu kayak. Oke. Ini udah ya. Kita coba royal lock cuy. Finn, tunggu bentar. Legendary wizard buat gantiinnya dulu. Oh ya, bagi kalian yang gak bisa nge-give kayak gini ya. Jadi fitur give ini hanya untuk owner role doang. Server creator role ya, yang bisa item unlimited kayak gue ya. Ya kalau pengen role kayak gini sih harus beli ke si Arya, pemilik dari Grotopia Private Server Grow Story. Oke, ini kita ke Royal Lock. Kita coba ini add buat akses. Fungsinya sama kayak di RealGT. Allow anyone to build and break. Ini buat public wordnya. Disable custom music block, sama kayak di RealGT. Fungsinya gue gak tahu apa itu. Dan enable rainbow, ini apa nih? Pick gems instantly after break. Oke, okay. Kalau kalian aktifin pick gems instantly after break, break ini kalian aktifin. Kalau misalnya kalian nge-break block ya, nih gue contohin dah. Kalau misalnya kalian nge-break block, kan kalian aktifin tuh dari pick gems instantly. Nah, otomatis gemsnya itu bakalan langsung keambil ke akun kalian. Tuh, lihat-lihat cek gems gua. Dan kalau kalian matiin fitur pick gems instantly after break, ya otomatis gemsnya bakalan ngedrop. Nih, gua contohin. Tuh, kalau kalian matiin fiturnya, otomatis gems yang ada di world itu bakal ngedrop setiap kali kalian ngebreak block. Oke, paham kan? Dan next, enable rainbow. Kalau kalian aktifin ya auto sendirilah. Ada rainbow effect tuh. Fungsinya sama kayak di Real Grotopia original server. Mantap pu jiwa. Dan next ini silence presence buat kayak misalnya nge-silence gitu. Jadi orang biasa nih, player biasa yang kalau misalnya kalian aktifin tadi fitur itu ya. Jadi orang biasa itu setiap kali ke world kalian nggak bisa ngomong, kayak di silence gitu. Kayak fungsi Royal Lock di Real Grotopia original server, fungsinya sama ya. Dan next, ayo setelah jelom. Kategori word ini kalian bisa ngekategoriin kayak gini ya. Fungsinya sama kayak di RealGT. Ya tau lah, buat kategori word gitu, top rated lah intinya. Sosial. Nah tuh ya, ini bisa di-rate juga wordnya, rate 5 lah. Oh iya, yang bisa nge-rate itu selain owner sama admin, kayak player biasa. Oke, sama kayak di RealGT fungsinya. Get word key ini buat ngambil key gitu ya. Bentar, ada item ngedrop. Nggak bisa gua ambil cuy, ini ada item ngedrop nih. Intinya get word key di sini juga work ya. Fungsinya sama kayak di RealGrotopia original server. Dan next, vending machine juga work. Kalian bisa atur, kalau kalian owner world, kalian bisa atur itemnya berapalah, harganya apalah, gimana lah. Itu ya, fungsinya vending machine sama kayak di RealGrotopia original server. Bisa di empty juga. Waduh, bloknya kepenuhan. Oke, kita coba put ini. Dan kita pasang harga misalnya 2 per word lock. Tuh ya. Fungsinya sama kayak di Real Grotopia original server. Next.
Mac plan di sini work, bisa ngetek remote juga. Get remote. Active item ini buat ngambil bloknya. Dan buat ngembaliin. Gimana dah? Gua kurang ngerti kayaknya dah. Entahlah ya. Gua kurang ngerti cara ngatur mac plan-nya gimana. Intinya ini fungsinya sama kayak di RGT, ada blok, ada ini, ada remote-nya juga ya. Remote-nya bisa dipakai juga lah. Fungsinya sama kayak di Rel Grotopia original server. Anjir, gems-nya banyak benar. Gila, easy gems, guys. Easy gems, anjas. Kita coba tag nih, berapa gemsnya. Beuh, seger. Mantap, bu, jiwa anjay, sampai nge-lag dong. Sampai nge-lag dong. Mac plan work ya. Fungsinya sama kayak di Rel Grotopia original server. Yang bisa setting sepenuhnya cuman owner world doang. Gila, guys, gemsnya banyak bener nih. Farmable apaan sih? Hellstone block anjay, farmable-nya mantap nih, easy gems. Dan next, gaya beacon di sini juga work. Fungsinya sama kayak di Rel Grotopia original server, buat ngetek seed. Dan unstable tesseract ini juga fungsinya sama kayak di Rel Grotopia original server, buat ngetek block, ngambil block gitu. Donation box juga di sini work, fungsinya sama kayak di Rel Grotopia original server. Kita misalnya kasih, oh nggak bisa didonate kalau headstone ya, berarti yang lain ini coba kita kasih nih, basic 2, 2, 3 nih buat lo, and then boom, mantap pu jiwa. Fungsinya donation box sama kayak di Rel Grotopia original server, bisa diambil juga. Anjas, siap. Dan next, grow scan di sini juga work. Grow scan fungsinya sama kayak di Rel GT. Bisa usable by public juga. Word blocks buat buat nyari blok-blok gitu. Kita search all dan otomatis di sini akan menampilkan seluruh blok yang ada di word ini ya. Yang udah di put, kita coba cari misalnya Maclean. Pencet aja itemnya gambarnya. Kalau kalian otomatis ada tanda panah yang kayak gini, tanda panah hijau nih. Kalian ikutin aja dan otomatis akan mengarah ke itemnya. Fungsinya sama kayak di Rel Grotopia original server, oke? Dan floating items. Floating items itu buat nyari item-item yang ngedrop ya di world kalian. Item ngedrop di world kalian, mantap. Kita coba Onyx Block Seed. Ada di atas, tinggal diikutin aja tanda panahnya. Anjay, sampai ke atas cuy, nih ya. Langsung ketemu itemnya. Fungsinya sama kayak di Rel Grotopia original server, oke? Okay? Dan next item, bulletin board di sini juga work. Kalian anjir, guys. Dan kalian add, otomatis ada di bulletin boardnya. Fungsinya sama kayak di Rel Grotopia original server, bisa di hide name juga, jadi namanya nggak kelihatan nama grow ID-nya. Tuh ya, bisa di public and add, jadi kalau udah aktifin ya. Pokoknya fungsinya bulletin board itu sama kayak di Rel GT ya. Clear board buat bersihin boardnya. Dan hilang, mantap. Fungsinya sama kayak di Rel Grotopia original server. Next, save vault. Di sini save vault juga work. Kalian bisa ngedeposit item misalnya item apa ya? Nah, ini aja nih. Holographic sign. Dan otomatis akan ditaruh ke save vault-nya. Bisa diambil juga. Itu ya. Fungsinya sama kayak di Rel Grotopia original server. Bisa update password, ini buat password gitu, jadi item kalian lebih aman.
kepanjangan anjas. Ini passwordnya dan ini buat recovery answer. Buat password keduanya cadangannya. Kepanjangan lagi. Terus ini aja dah. Dan kalian pencet update password. Dan di sini otomatis ada save vault yang passwordnya itu udah kalian atur tadi ya. Kalian tinggal tulis di sini passwordnya apa. Dan ini ada misal-misal contohnya. Kita coba pencet recover password. Nah ini buat password kedua kalian yang tadi kalian lupa tuh. Dan enter recover answer. Otomatis save vaultnya bakalan kebuka. Kalian bisa ambil dah itemnya. Simple nggak tuh? Iyalah simple, masa enggak? Fungsinya sama kayak di rel Grotopia original server. Display box work. Dan tahu sendirilah display box, gak usah gua kasih tahu ya fungsinya apa. Dan ini provider work. Cow chicken ATM. Oke, kita coba feed ATM. Give. Kita cari dulu itemnya cuy. Nah, ini kita coba nih satu-satu ya. Ini kan provider. Kita coba semua provider. Provider. Wow, ada cooldownnya juga cuy. Cooldownnya fungsinya sama kayak di rel Grotopia original server. Tuh ya. Dan sisanya pada cooldown. Kalian harus tunggu cooldownnya, sayang sekali nggak bisa gue review menunya. Tapi intinya nih fungsinya sama kayak di Grotopia original server ya. Jadi kalian bisa nge-farming apalagi tuh nge-provider. Provider anjas. Tapi sayang sekali bloknya kalau di break nggak balik ke backpack. Nggak apa-apa lah, yang penting work ya. Next. Cave bless di sini work, kita coba nih bless. Salah satu bless aja ya kita coba. Kita coba cave bless aja ya. Aslinya ada banyak banget bless yang work di sini. Fungsinya sama kayak di rel Grotopia original server. 3562 lagi. Kita pencet. Ini kalian tulis saja nama wordnya yang buat dijadiin bless cave theaters. Coba. Dan kalau udah diketik nama wordnya yang buat dijadiin cave bless, kalian pencet created. Create. And then boom. Mantap oh, jiwa. Di sini ada cave bless. Waduh, siap. Gua nggak bisa ngegos. Nggak bisa ngegos kah? Oke, gua nggak bisa ngegos cuy. Jadi setiap kali kalian make bless ini, kalian nggak bisa ngegos ya. Kita cari center dulu lah. Nih kita coba lihat blastnya cuy. Waduh gelap bener. Oke intinya blast di sini semua blast work ya. Fungsinya sama kayak di rel Grotopia original server. Dan next item. Next. Cave blast work, thermonuclear blast juga work. Ini buat ngeclearin ward. Fungsinya sama kayak di rel Grotopia original server.
Water bucket work dan nge-save tuh ya. Gak usah gue review, gue kalian tahu juga ya. Pocket lighter kita coba, pocket gift 10, 62, 200. Oh, harus ada sesuatu yang buat dibakar, guys. Kayak misalnya box gitu. Gak ada box kah? Box yang kayak apa tuh? Yang kayak scam-scam gitu, guys. Entahlah, gua nggak tahu. Tapi intinya fungsinya sama kayak di Real Grotopia original server ya. Pocket lighter. Yang tahu cara fungsinya itu cuma owner servernya doang. Yang tahu cara fungsinya. Gacha item. Di sini ada ngegacha item juga, golden body chest, golden body gift 3, 4, 200. Ini buat ngegacha, guys ya. Kalian bisa pakai, aduh, inventory gua penuh. Woi, seed juga work, cuy. Tapi langsung nge-grow, anjay. Eh, butuh waktu dah. Ada yang beberapa yang nge-grow, ada juga yang beberapa yang pakai butuh waktu ya. Kita coba nih ya. Golden body chest. OTW nge-gacha, cuy. Selain golden body chest, ada juga nih apa nih? Yang N ini apa sih tulisannya N? Gua nggak tahu nama itemnya apa, guys, yang N ini. Dan kalau yang ini Super Golden Body Chest. Kalau yang gue pakai ini Golden Body Chest biasa ya. Tuh, ini ngegacha bisa dapat random item, guys. Kalau kalian lagi hoki, kalian bakalan dapat item yang rare, yang mahal. Tapi kalau kalian lagi nggak hoki, ya dapat item yang sampah, yang trash, yang murah. Oke. Okay. Ngegacha di Grow Story Anjas. Sinyal gue nge-lag bet. Woi, backpack full, biarin dah giveaway tuh. Cepat-cepat dia dapat. Ayo ke word ini, record sekarang. Join sekarang juga ke Grotopia private server Grow Story Anjas. Next. Farmable item work. Ini ada custom farmable. Legendary wizard. Oke, okay. Legendary wizard si kakek tua nih. Ini tadi balik ke backpack cuy ternyata. Kita coba punch. Oh, nggak bisa. Berarti harus di range ya. Range ke arah legendary wizard. Oke, okay. Buat sekarang questnya cuma ada satu. Quest of for Honor. Honor ini buat legendary title ya. Legendary kayak misalnya namanya, nama of legend gitu ya, yang pakai of legend title. Oke. Okay. Ada 20 step. Yes, aja pencet yes. Dan sini ada 20 stepnya ya. Sama kayak di Real GT stepnya. Dan next, apa lagi nih? Door work, fungsinya sama kayak di shit. Sama kayak di Real Grotopia original server. Shit. Multifacting work. Multifacting bisa kanan, bisa kiri juga. Kayak ngekanan kiriin item gitu ya. Sama kayak di Real GT fungsinya. Semua weather di sini work. Weather staff, background, apalagi tuh ya. Masih banyak lah ya yang work di sini. Dan next. Diamond Builder Bonanza Work can spawn legendary item. What the hell, man? What? Ini apa dah? Diamond Builder Bonanza bisa nge-spawn legendary item. Tapi gua enggak tahu fungsinya kayak gimana ya, cuy. Gua enggak ngerti fungsinya kayak gimana sih. Oh, iya, gue tau. Ini ada cooldownnya, cuy. Ada cooldownnya. Gak tahu ini kayaknya custom item ya. Iya, kayaknya custom item bikinan Grow Story. Kalau di punch, bisa-bisa nge-spawn legendary item. Gila gak tuh? Easy banget gak tuh? Tapi harus ada cooldownnya. Dan ini apa lagi? Building block machine work. Kalau building block ini, fungsinya buat nge-spawn blue gem block, subs token, dan lock up aja lah intinya. Ini beda lagi ya, custom juga.
custom item, cuman ini versinya kayak beda fungsi gitu. Unjust. Oh, ini kayak item gacha juga sih. Ini dua item ini kayak item gacha gitu random. Tapi hadiah terbesarnya itu ini, Blue Game Lock, Subs Token, sama Lock. Kalau ini hadiah terbesarnya itu legendary item guys, gila nggak tuh? Ngegacanya unlimited tapi harus ada cooldownnya. Subs Token ini, oh jadi kalau kalian punya Subs Token ini kalau dipakai kalian bisa invis, bisa juga pakai title, gila nggak tuh? Tapi hanya beberapa hari doang kayaknya. Ada apa namanya? Ada waktu-waktu tertentunya gitu, dibatasin waktunya kalau kalian pakai Subs Token. Dan Mannequin ini work. Mannequin fungsinya sama kayak di Relgotopia original server. Gak usah gue jelasin, pasti kalian tau lah. Kita ninggalin jejak lah. Mantap, bu. Jiwa fungsinya sama kayak di RLGT. Dan Rift Cap yang ditunggu-tunggu orang biasanya nih, Rift Cap nih. Rift Cap ini fungsinya sama kayak di RLGT. Kalian pencet branch ke arah diri kalian sendiri, dan kalian pencet paling atas bacaan Rift Cap buat setting, buat atur Rift Cap-nya. Gua nggak ngerti cara atur Rift Cap gimana, jadi gua ngasal aja. Dan kalian pencet update. Boom. Fungsinya sama kayak di Relgotopia original server ya. Rift Cap work. Dan next. Amulet, apa nih amulet? Amulet buat, oh amulet ini fungsinya sama kayak Rayman ya anjay. Tapi bedanya ini amulet ini buat 3 far, 3 panjang, 3 blok buat naro blok. 3 blok buat naruh blok, ngerti gak sih? 3 far plus gitu. Dan 3 far punch, sama kayak Rayman. Cuman ini fungsinya lagi, ini buat nambahin 3 extra blok ya, buat naruh bloknya. Semoga aja kalian ngerti ya. Dan di sini semua jammer work. All jammer work, sama kayak di Real GT. Ada juga custom jammer. Custom jammer gak tahu ini fungsinya buat apa sih. Ini pakai anti gravity. Ini gua gak ngeghost ya. Kalau kita matiin anti gravity-nya, ya gak bisa. Ya. Intinya fungsinya sama kayak di Relgotopia original server. Dan next, ada custom item juga cuy, gila gak tuh. Custom item ini juga ada banyak custom effect. Gue salah satu contohin ya nih ya. Ini gue pakai custom item yang paling pojok, yang paling pojok kanan atas, yang sama kayak Phoenix Wings. Gue coba namanya Phoenix Wings. Ada custom efeknya juga, efek bikinan sendiri. Tuh gila gak tuh, mantep guys. Efek bikinan sendiri dan itemnya juga bikinan sendiri, anjas. Masih banyak lagi ya custom item di sini. Dan next, Grogunot work, ada event Grogunot juga cuy, gila gak tuh. Guild juga work, guild. Nih create guild, buat bikin guild, harganya 100.000 gems, oke. Dan apalagi nih, Triple Potion work, nggak tahu apa itu. Community Hub juga work. Thread, oh ya thread work. Tapi sayang sekali di sini servernya masih baru guys. Jadi yang online masih dikit ya. Tapi kalau kalian mau join ya, ya bakalan rame lah pastinya ya. Tuh ya, cuman gue doang yang online anjas. Masih sepi sih lur. Mumpung masih sepi, ayolah berburu world rare anjas. Easy pro cuy di sini. Kalau kalian join duluan ya, berburu world anjay, gila. Dan apa ini? Goals and quest di sini work. Nih goals and quest, ada questnya juga. Provider, fisherman, geiger hunter, provider, firefighter, gila gak tuh? Sama kayak di RLGT ya. Dan next, roll price. Ini roll nggak usah di spoiler. Biasanya harganya berubah-berubah guys. Roll. Bagi kalian yang pengen beli, silakan chat WhatsApp ke ownernya. Ke owner, pemilik dari Grotopia Private Server Grow Story. Ini nomor WhatsApp-nya bagi kalian yang pengen nanya-nanya atau pengen beli apa lagi tuh aksesnya di sini. Oke. Mungkin segitu dulu fitur yang gua review di Grotopia Private Server Grow Story ya. Waktunya closing. Oke guys, gua sangat terima kasih banyak bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Gua harap kalian semua tahu informasi menarik tentang Grotopia Private Server Grow Story, dan gua harap kalian semua terhibur dengan video ini.
Dan bagi kalian belum subscribe, silakan subscribe itu channel Dr. Zeta dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kenapa? Biar kalian gak ketinggalan setiap video baru dari gua, oke? Jangan lupa subscribe lah, nyalain lonceng notifikasinya juga cuy, anjas. Percuma subscribe kalau gak nyalain lonceng notifikasinya. Dan bagi kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dan di share ke seluruh media sosial kalian tentang YouTube channel Dr. Zeta, oke? Biar teman-teman kalian tahu update menarik dari Grotopia Private Server terbaru, terupdate, termantul, dan tergege hanya di Dr. Zeta Review Server terlengkap, anjay, yoi. Dan apa lagi ya, jangan lupa baca-baca deskripsi cuy. Di deskripsi itu udah banyak banget informasi yang gua kasih tahu ya, dari mulai link downloadnya, link tutorial lengkapnya, sampai link sosmed apa gitu, grup gitu, grupnya, grup Grotopia Private Server atau grup community gua ya, komunitas gua. Pokoknya baca-baca deskripsi, baca aja deskripsinya, pokoknya banyak informasi, oke? Mungkin segitu dulu video dari gua. Maaf banget kalau ada salah kata dalam video ini, maaf juga kalau ada kekurangan dalam video ini. Gua harap kalian semua tahu informasi menarik tentang Grotopia Private Server update terbaru dari Grow Story, dan gua harap kalian semua terhibur dengan video ini. Sekian dari gua, Dr. Zeta, see you next time in the next video. Bye-bye. Thank you so much for watching, guys. Sayonara. Hehe, yoi.